Dalam pertandingan yang sengit di AFC Challenge Cup 2023, Timnas Voli Putra Indonesia bertarung melawan tim kuat Australia di University of Taipei, Chinese Taipei, pada Sabtu, 15 Juli 2023. Set keempat menjadi titik balik yang menentukan dalam upaya kedua tim untuk memenangkan pertandingan ini. Pertandingan antara Timnas Voli Putra Indonesia dan Australia berlangsung dengan semangat dan penuh ketegangan. Kedua tim saling berusaha untuk menguasai permainan dan memenangkan set keempat ini. Timnas Voli Putra Indonesia menunjukkan performa yang luar biasa dengan serangan yang tajam dan pertahanan yang solid. Pemain-pemainnya bermain dengan semangat juang yang tinggi, menciptakan kombinasi serangan yang efektif dan mengamankan poin-poin berharga. Australia tidak tinggal diam dan memberikan perlawanan sengit. Mereka tetap bertahan dengan baik dan menyulitkan Timnas Voli Putra Indonesia dengan serangan yang mematikan. Sehingga kedua Timnas Voli Putra Indonesia dan Australia ini berlangsung sangat sengit dengan poin imbang. Para pemain kunci Timnas Voli Putra Indonesia tampaknya melancarkan serangan di set keempat ini. Seperti Farhan Halim, Fahri Septian yang menjadi pembaharuan positif bagi skuad Garuda menghadapi Australia. Namun tampaknya Australia terus berupaya untuk mengimbangi poin atas Indonesia. Sangat impresif Timnas Voli Putra dari negeri kanguru tersebut berhasil menguasai pertandingan dengan mengungguli poin atas Indonesia. Permainan dari kedua timnas begitu bagus dengan trik yang tepat dilancarkan oleh para pemain membuat para penonton merasakan ketegangan dari laga set keempat ini. Saat ini Indonesia kembali tertinggal 5 poin atas Australia dengan poin setara September 14. Namun tampaknya Australia tidak membiarkan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan. Pasalnya pada detik-detik game poin set keempat ini Australia memimpin poin 24-15 atas Indonesia. Tersisa 1 poin bagi Australia untuk memenangkan pertandingan ini. Setelah pertarungan yang panjang dan menegangkan, Timnas Voli Putra Australia berhasil memenangkan set keempat melawan Indonesia dengan skor 25-16. Kemenangan ini membawa Australia meraih kemenangan di posisi kelima dalam pertandingan AFC Challenge Cup 2023. Sementara Indonesia berada di peringkat ke-6 pada turnamen AFC Challenge Cup 2023 yang berlangsung di Chinese Taipei. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!